Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Lilan Games tuh, Om. Channel yang menyediakan berbagai macam batu mulia, juga menjual berbagai macam batu mulia dan sejenisnya. Nah, salam sehat dan sukses selalu untuk semuanya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Baik, di video kali ini kembali kita mau review beberapa item. Nah, udah ada di depan kita semua, Om. Untuk pengambilan gambarnya seperti video-video sebelumnya ya. Kita bikin video apa adanya di dalam ruangan. Ini kita benar-benar live video. Dan seperti biasa, kita bakalan review satu persatu untuk item yang ada di depan kita ini. Nah, untuk spesial item kali ini, di sini kita punya salah satunya, ini the best quality dari Natural Blue Sapphire Sri Lanka. Nah, ini salah satu warna yang paling banyak dicari oleh pemakai, oleh penikmat ya, karena untuk warna si Blue Sapphire ini benar-benar curi mata, Om. Benar-benar sangat curi mata ini. Oke, karena barangnya cukup banyak, ini kita langsung mulai aja ya. Untuk pembuka, di sini kita kasih yang spesial item yang harga murah dulu, Om. Di sini kita punya Natural Blue Topaz London Blue. Ini dia untuk item pembuka spesial di harga murahnya ya. Untuk ini dia beratnya di 15 karat. Tepatnya di 15,10 karat. Batu ini udah kita sertifikat. Nah, ini salah satu barang lama. Jadi untuk barang lama itu nggak harus kita rapihin lagi ya. Dari mulai cuttingannya, bentukannya juga udah enak. Dan di sini material batu ini benar-benar sangat kristal. Batu ini juga benar-benar sangat bersih. Dan ini London Blue, untuk warnanya dia fresh color, Om. Jadi untuk warna si batu ini, London Blue itu kan dominan dengan gelap ya birunya, beda dengan Swiss Blue. Namun ini gelapnya masih fresh color, artinya ketika dipakai di malam hari dia tetap kontras ya untuk warnanya, tidak terlihat gelap. Nah, untuk batu ini juga udah kita ikat dengan cincin micro setting custom, ini perak. Ini kita bikin mewah ya. Ini salah satu barang lama ini. Sertifikatnya pun ini tahun lalu. Bentuknya oval, dia beratnya tadi 15,10 karat tepatnya. Dengan dimensi si batu ini dia panjangnya di 18,16. Lalu untuk lebar si batu ini dia di 13,10. Dengan ketebalan dia di 8,02. Sangat proporsional untuk bentukan si batu ini. Nah, ini bisa kita lihat dengan cahaya seadanya di dalam ruangan malam hari. Lasternya, body glassnya, ini benar-benar berkilau banget untuk batu ini, Om. Dan untuk cincinnya ini benar-benar kita bikin mewah ya. Kita bikin full badan untuk sirkonnya. Atasnya kita kombinasi dengan jepit listring atau dua baris. Ukuran jarinya masih standar ini. Ukuran jari si cincin ini di 19-20. Bisa disesuaikan ke ukuran berapapun. Nah, ini sangat body glass, sangat kristal untuk batu ini. Susah buat nyari jelek si batu ini ya. Ini salah satu barang lama. Oke, kita pakai sedikit lampu tambahan, Om, untuk batu tersebut. Kita lihat luster si batu tersebut dan body glass si batu tersebut ya. Ini barang benar-benar sangat body glass. Nah, ini dia. Udah susah buat nyari jelek si batu ini. Nah, ini barangnya sangat bersih, tablenya proporsional, cuttingannya super rapi, dan cincinnya udah mewah. Nah, ini benar-benar gagah banget untuk batu ini. Baik, untuk item pembuka Natural Blue Topaz London Blue 15,10 karat. Ini kita kasih harga di 8,5 juta aja, Om. Udah all in ya, karena ini sertifikatnya udah ready juga. Tinggal menyesuaikan ukuran jari. Ini salah satu barang lama di Natural Blue Topaz London Blue. Baik, untuk item selanjutnya, di sini kita punya Natural Chrysoberyl Cast Eye. Nah, ini kita kasih yang super quality dulu.
Ini dia untuk item selanjutnya ya. Kita lihat untuk sertifikatnya cukup besar untuk berat si batu ini. Nah, untuk natural catch eye ini kita mesti pakai lampu flash biar kita bisa melihat tali si batu ini sejelas apa. Nah, ini dia kalau tanpa lampu flash seperti ini. Barangnya sangat kristal. Kalau untuk kristalnya ini udah benar-benar top ya. Untuk kristalnya udah benar-benar top. Kita zoom sedikit, Om. Bersih juga di kelas natural chrysoberyl cast eye. Nah, ini beratnya di 7,71 karat. Udah disertifikat juga untuk batu ini. Ini sertifikatnya berasal dari DGLM. Kita nyalakan untuk lampu flashnya. Nah, ini dia untuk talinya, Om. Ini dia untuk talinya seperti ini. Bentukannya enak. Kristalnya ini benar-benar sangat kristal. Dia hanya memiliki sedikit inklusi tipis ya. Dan ini harganya tidak mahal banget untuk batu ini. Di kelas natural chrysoberyl cast eye ini harganya masih sangat sopan. Tentu tergantung dengan kualitas si batu ini. Oke, beratnya tadi tepatnya 7,71 karat dengan dimensi si batu ini 11,37 panjangnya. Lalu lebar si batu ini dia di 10,84 dengan ketebalan di 6,97. 11,37 panjangnya, lebarnya 10,84. Ketebalannya di 6,97. Yellowish green to orangi pink untuk warnanya. Tentu untuk originnya ini Sri Lanka. Dan batu ini udah kita ikat dengan cincin emas berlian. Kita lihat untuk detail cincinnya. Nah, ini dia. Ini udah diikat dengan cincin emas berlian. Untuk ukuran jarinya, ini ukuran jarinya di 20 sampai 21 ya. Bisa disesuaikan juga. Nah, ini tanpa lampu tambahan atau tanpa lampu flash, talinya masih kelihatan, Om. Ini dia, jelasnya seperti ini talinya tanpa menggunakan lampu flash. Untuk yang ini udah disertifikat di DG Lab dan yang ini dia harganya di 120 juta, Om. Ini harganya di 120 juta. Natural chrysoberyl cast eye 7,71 karat. Ring emas berlian, barangnya sangat kristal. Cukup bersih atau cukup sangat bersih ya di kelas natural chrysoberyl cast eye. Dia hanya memiliki sedikit inklusi dan itu tipis. Bukan serat yang kasar ya atau bukan serat yang crack ini. Dan yang murahnya di sini kita juga punya. Ini di 4 karat. 4 karat lebih tepatnya itu di, sebentar kita lihat. Ini tepatnya di 4,40 karat. Nah, yang ini di 15 juta aja. Ini cincinnya perak micro setting. Ini dia untuk talinya, dia sangat tegas. Untuk kristalnya memang tidak sekristal yang tadi ya. Tidak sekristal yang tadi. Namun di sini talinya benar-benar sangat tegas dan lurus, Om. Nah, untuk natural cast eye memang yang paling penting itu tali ya. Yang paling penting itu tali. Untuk kedua, ketiga dan seterusnya itu kebersihan kristal, lalu material. Nah, ini talinya benar-benar lurus. 4,40 karat, dimensinya 9,57. 9,67 maaf untuk panjangnya. Dengan lebar dia di 8,63. Dan ketebalannya di 5,93 mm. Cincinnya perak micro setting. Dan ini di 15 juta aja. Udah disertifikat juga di CG Lab. Ukuran jarinya masih standar 19-20, bisa disesuaikan ke ukuran berapapun. Nah, ini untuk harga 15 juta kita cuman punya satu-satunya ya. Tinggal yang ini aja. Untuk cast eye chrysoberyl itu susah, Om, buat nyari harga yang murah-murah. Biasanya 5 karat top quality itu udah 150-200 ya. Ini kita punya satu stok. Untuk yang harga murah ini di 15 juta aja. Oke, itu untuk natural chrysoberyl cast eye. Nah, untuk selanjutnya kita kasih yang menengah dulu. Di sini ada natural saporit garnet.
kita matikan untuk lampu flashnya. Nah ini dia, natural support garnet origin Tanzania. Untuk yang ini dia beratnya di 3,01. Nah ini penampakan tanpa lampu tambahan apapun. Kita nyalakan nanti ya untuk lampu tambahannya seperti ini. Ini warnanya vivid green, 3,01 karat, dimensinya 7,99 untuk panjangnya. Sambil kita nyalakan untuk lampu tambahannya. Nah ini dia, warnanya sih benar-benar kelas ya, 7,99 untuk panjang, untuk lebar di 8,27, dan ketebalan si batu ini di 4,54 mm. Vivid green square mix cut untuk bentukannya, lalu originnya dia Tanzania dan no treatment untuk batu ini. Cincinnya dia perak, ini micro setting. Dan untuk yang ini dia harganya di 30 juta om. Di 30 juta untuk batunya sangat bersih. Benar-benar sangat bersih ini. Dan ini dia ya untuk warnanya. Dan untuk yang murahnya di sini kita punya juga saporet dengan berat sama. Ini 3 karat lebih juga. Namun untuk kebersihan dengan yang tadi, bersihan yang tadi om, ini murah ya, ini di 12,5 juta aja. Sama 3 karat lebih, untuk beratnya lebih berat yang ini. Dan ini juga udah kita sertifikat juga di Segelab. Cincinnya udah perak micro setting, ini micro setting custom kualitas pertama dari kita. Secara warna memang lebih bagus yang ini lebih kontras ya, tidak terlalu gelap. Namun untuk kebersihan jauh bersihan yang tadi om. Makanya ini harganya lebih murah. Ukuran jarinya ini 1920. Sama bisa disesuaikan ke ukuran berapapun. Baik, lanjut ke item berikutnya. Oh ya, kalau tadi itu natural chrysoberyl case eye. Nah, di sini kita punya yang cuttingnya juga ya. Ini tinggal satu di 4 karat lebih. Udah kita sertifikat juga untuk yang ini. Ini di 3,02 karat untuk yang ini. Namun ini cutting 3,02 karat, dimensinya 9,97 panjangnya. Dengan lebar si batu ini di 7,35 dan ketebalannya itu di 4,18. Sangat body glass, sangat bersih untuk batu ini. Bedanya kalau yang tadi itu ada tali ya, jenisnya mata kucing atau cat eye. Nah, untuk yang ini dia yang cuttingnya secara jenis batunya sama. Originnya sama, nama batunya sama. Dan ini udah termasuk Alexandrite. 3,02 karat, yellowish green to pinkish orange untuk warnanya. Dan ini Eyeclean origin Sri Lanka dan no treatment juga om. Natural Alexandrite chrysoberyl. Cincinnya perak micro setting. Ukuran jarinya 1920, bisa disesuaikan ke ukuran berapapun sesuai request kalian. Dan untuk yang ini dia di 12,5 juta. Ini tinggal satu lagi untuk chrysoberyl atau Alexandrite chrysoberyl yang cutting ya, yang harganya bisa dibilang sangat murah ini. Udah sertifikat juga, udah tinggal pakai. Baik, untuk item selanjutnya di sini kita punya natural orange sapphire. Nah ini keduanya hampir mirip ya, namun ini beda om. Untuk yang satu ini orange sapphire, untuk yang satunya dia yellow sapphire. Nah ini dia untuk yang orange sapphire-nya, kita zoom. Barangnya benar-benar sangat kristal. Untuk materialnya benar-benar body glass, dan lusternya ini benar-benar galak banget om untuk batu ini. Untuk yang orange sapphire ini dia beratnya di 5,37 karat. Kita zoom lagi. Nah ini dia, serem. Untuk material si batu ini benar-benar udah kayak bara api ya. Ini nyala om, lasernya benar-benar sangat galak. 5,37 karat dengan dimensi 10,47 untuk panjangnya. Dan untuk lebarnya ini di 8,49 dengan ketebalan si batu ini di 7,25 mm. Masih di atas 5 karat, 5,37 karat.
Bentuknya oval, origin Sri Lanka, dan ini hit only. Udah kita bikinkan ID card di GRI Lab untuk yang ini. Kita matikan, kita lihat untuk detail cincinnya. Nah, ini dia. Ini udah micro setting. Perak untuk cincinnya. Dan untuk yang ini dia harganya di 45 juta, Om. Natural orange sapphire, namun cincinnya masih perak. Ini sih sebetulnya udah sangat worth it dan udah harus naik ring emas berlian ya. Namun kita belum sempat ikat atau naikin si batu ini ke emas berlian. Ini kita pasangin ke yang ada dulu, Om. Ini sih udah mestinya udah harus pakai ring emas berlian. Wah, ini lasernya bener-bener cakep banget. Nyala-nyala untuk batu ini lasernya. Kristal dan sangat body glass, dan untuk batu ini juga bersih. Baik, dan yang satunya di sini natural yellow sapphire, ini lebih besar untuk natural yellow sapphire. Kita matikan. Nah, ini dia gambaran tanpa menggunakan cahaya bantuan. Ini lebih besar beratnya, yang ini di 7,70 karat. 7,70 karat kalau yang tadi natural orange sapphire, kalau yang ini natural yellow sapphire. Untuk dimensi yang ini dia panjangnya di 12,09. Kita nyalakan lagi. 12,09 untuk panjangnya. Dan untuk lebar si batu ini di 9,95. Dengan ketebalan si batu ini di 6,65 mm. Sama ya materialnya, untuk batu ini dia benar-benar sangat kristal, sangat body glass, tablenya proporsional, cuttingannya keseluruhan dia sangat rapi, dan lasernya benar-benar galak banget. Ini dia. Bentuknya oval, origin Sri Lanka juga, dan ini hit only juga, Om. Sama, ini udah kita bikinkan ID card di GRI Lab. Dan untuk cincinnya di sini masih perak. Ini sama dengan yang tadi ya, keduanya ini menggunakan perak, dan ini udah musti, udah sangat harus, ini udah sangat harus naik emas berlian sebetulnya. Namun sama dengan yang tadi ya, sementara kita naikin ke cincin perak. Ya, di sini cincin peraknya bonus aja, Om. Untuk harga kita nggak hitung ya untuk cincinnya. Dan untuk yang ini dia harganya ini di 75 juta. Natural yellow sapphire, berat 7,70 karat, sangat kristal banget. Benar-benar body glass untuk material si batu ini. Dan lasternya ini benar-benar galak. Ini dia ya. Tentu lihat aslinya lebih enak, Om. Untuk yang ini benar-benar hidup untuk batu ini. Tidak mendem ya, benar-benar keluar untuk kilau si batu ini. Untuk ukuran jarinya sih bisa disesuaikan. Untuk sementara ini di 1920. Ini di 75 juta. Baik, itu dia untuk natural orange sapphire dan yellow sapphire-nya. Kita lanjut ke item berikutnya. Ini mohon maaf ya, kita agak singkat untuk review batunya karena itemnya lumayan banyak. Nah, selanjutnya di sini kita punya natural emerald. Ini dua fungsi, bisa jadi pin atau bros, bisa jadi juga untuk liontin. Nah, ini dia. Ini ada buat pin ya. Di sini ada buat pin. Lalu di sini juga kita sediain buat kalung atau buat liontin. Ini kualitas jamrut Kolombianya benar-benar top banget dan udah disertifikat juga sama. Ini udah kita sertifikat untuk emeraldnya itu di GRI Lab. Beratnya 2,32 karat. Warnanya lihat aslinya jauh lebih bagus, Om, dibanding apa yang kalian lihat di video ini. Benar-benar jauh ya aslinya. Dimensinya 9,42 untuk panjangnya. Nah, untuk lebar si batu ini dia di 7,77. Dengan ketebalan si batu ini di 5,28 mm.
Ini untuk bentuknya termasuk ke pensi. Lalu untuk warnanya dia green dan ini minor clarity, udah bersertifikat GRI. Nah, di sini untuk emas berliannya juga ya, di sini benar-benar sangat berat. Mewah banget ini dan berlian yang diaplikasikan di pin atau bros atau liontin ini benar-benar sangat banyak, Om. Ada dari jenis stapler. Wah, ini sih udah benar-benar sangat mewah. Terutama untuk batunya ya. Ini kualitas batunya benar-benar enak banget. Warnanya udah top. Bersih, sangat bersih untuk batu ini. Lasternya hidup dan sangat kristal untuk batu ini. Dua fungsi, bisa dipakai untuk pin atau bros. Bisa juga dipakai untuk kalung, untuk gantulan kalung ya atau liontin. Oke, untuk yang ini dia harganya di 105 juta, Om. Ini benar-benar mewah banget. Sekali lagi, bisa dipakai untuk pin atau bros, bisa juga dipakai untuk liontin atau gantulan kalung. Oke, itu untuk natural emeraldnya ya. Udah disertifikat di GRI Lab. Udah tinggal pakai, Om. Buat cewek tapi ya, si Om jangan pakai itu. Dan selanjutnya kita langsung aja masuk ke natural blue sapphire. Nah, di sini ada natural blue sapphire lepasan dulu. Ini benar-benar top banget untuk kualitasnya. Barangnya sangat bersih, sangat kristal, dan ini warnanya benar-benar seger banget. Ini kita mesti pakai lampu flash buat melihat si star batu ini ya, karena ini jenisnya natural blue sapphire star. Kita nyalakan dulu. Nah, ini dia. Starnya benar-benar jelas dan center. Kita buka, Om. Nah, ini. Warnanya benar-benar enak, batu ini juga sangat kristal. Dan ini cukup besar. Si batu ini dia di 11 karat. Nah, namun ini barang baru ya, belum kita sertifikat. Tapi ini sih jaminan 100% ini natural blue sapphire star origin Sri Lanka. Dan untuk star ini jaminan juga 1000% no treatment. Ini barang no hit. Bebas disertifikat kemanapun ya, sesuai keinginan kalian. Ini garansi, bisa disertifikat dimanapun. Mau di GRI atau di yang lainnya boleh. Cuman lebih referensi GRI sih untuk batu ini. Nah, ini dia, starnya sangat jelas. Dan sekali lagi, batu ini benar-benar sangat kristal. Dan di jenis star, ini udah termasuk sangat bersih, Om. Hanya ada satu titik ya. Nah, biasanya untuk jenis star itu banyak banget inklusinya. Jarang banget jenis star sebersih ini. Namun ini udah benar-benar sangat bersih. Serat si batu ini benar-benar udah benar halus lah ini. Sangat halus banget. Bentukan juga udah enak ya. Ini udah tinggal diikat saja. Airnya main. Ini 11 karat. Wah, ini sih udah termasuk ke istimewa ya di jenis blue sapphire star. Tentu untuk harganya juga ini lumayan sesuai dengan kualitasnya. Yang ini di 250 juta, Om. 11 karat natural blue sapphire star. Dan untuk informasi, warna aslinya jauh lebih tua dibanding yang kalian lihat di video ini. Aslinya itu birunya benar-benar enak. Patuanya halus. Untuk starnya juga sangat jelas di sini. Dan sangat bersih untuk batu ini. Oke, itu untuk yang lepasannya. Dan untuk special item yang terakhir, di sini ada natural blue sapphire. Ini warna yang banyak dicari oleh pemakai, Om. Ini benar-benar warna idaman banget. Jadi untuk warna seperti ini dia bisa dipakai siang ataupun malam ya. Dan ini juga udah bersertifikat dari AGL, cuman AGL luar negeri, Om. Bebas disertifikat kemanapun juga untuk batu ini. Wah, ini dia untuk warnanya.
Ini salah satu warna yang benar-benar susah dicari karena untuk batu ini benar-benar nyala, Om. Warnanya itu benar-benar nyala. Dan dia nggak ada beda ya, dipakai malam ataupun siang hari itu nggak ada beda. Kalau siang hari dia warnanya biru, nah malam hari pun tetap biru ini. Nggak ada bawa gelap untuk karakter warna seperti ini. Dan ini salah satu warna yang lumayan susah dicari. Makanya untuk jenis seperti ini yang paling banyak dicari oleh pemakai ya. Karena lihatnya benar-benar enak untuk batu ini. Sangat curi perhatian ini. Lasternya benar-benar galak. Wah, ini warna susah. Kita cari Kanflower aja udah susah ya. Dan ini warnanya vivid blue, dalam kurung itu Kanflower blue. Artinya untuk Kanflower si batu ini dia nggak muda, Om. Tuanya dapat, namun termasuk ke Kanflower juga. Nah, ini yang ngeluarin lab luar ya, AGL tapi AGL luar. Ganas banget untuk cluster si batu ini, benar-benar sangat galak. Batunya bersih, ini kebersihannya sekitar 93%. Sisanya itu tanda batu. Namun benar-benar sadis ini cluster dan body glassnya ya. Ya karena si batu ini benar-benar sangat kristal, Om. Oke, untuk berat si batu ini dia di 7,36 karat. 7,36 karat, dimensinya 11,52 untuk panjangnya. Dengan lebar si batu ini di 9,68. Lebarnya itu di 9,68. Dan ketebalan si batu ini tebalnya di 7,91 mm. Bentuknya ini kasen. Ini kotak favorit ya untuk bentuk seperti ini. Lalu tadi untuk warnanya dia vivid blue, dalam kurung menurut AGL yang ngeluarin sertisi batu ini, dia Kanflower blue, vivid blue dalam kurung Kanflower blue. Ini dia, Om. Bisa kita lihat sama-sama untuk luster si batu ini dan kristal si batu ini. Ini warna favorit untuk pakaian sehari-hari ya. Benar-benar indah banget. Dia nggak kenal siang ataupun malam. Siang enak, malam enak ini. Biasanya siang enak, malam gelap. Nah, ini siang enak, malam enak, Om, warnanya. Jadi ketika malam pun tetap enak, tetap biru dan tetap nyala. Baik, untuk originnya dia Sri Lanka dan untuk komennya dia hit. Ini free sertifikat, free dicek ulang ya kemanapun. Ini udah jaminan banget, natural blue sapphire origin Sri Lanka. Dan di sini cincinnya udah kita ikat dengan cincin mas belian. Nah, ini dia untuk cincinnya. Sangat rapi juga, sangat detail untuk cincinnya. Benar-benar halus untuk cincin ini. Dan berlian yang diaplikasikan ke cincin ini juga dia putih, Om. Ukuran jarinya ini 20. Bisa disesuaikan ke ukuran berapapun, ke 21, 22 atau seterusnya, atau di bawah 20. Baik, untuk spesial item kali ini, natural vivid blue atau Kanflower blue origin Sri Lanka, yang ini kita kasih di harga 210 juta, Om. Ini di 210 juta. Benar-benar indah banget ini. Lasternya padat, sangat kristal untuk batu ini. Ini dia ya untuk lasternya. Untuk kristalnya ini gak usah ditanya lagi, Om, batu benar-benar sangat kristal. Ini kita zoom lebih dekat. Nah, ini dia. Indah untuk batu ini, benar-benar sangat indah. Ya, ini sih sangat referensi kalau buat pakai ya. Benar-benar sangat curi mata. Baik, itu untuk item yang terakhir. Nah, untuk pemesanan bisa langsung ke WhatsApp kita, Om. Kita udah sediain nomor WhatsApp di pojok kiri atas video ini. Kita kirim ke seluruh wilayah Indonesia sampai ke luar negeri.
Di screenshot aja untuk barang yang mau dipesan. Di screenshot aja, dikirim gambarnya ke WhatsApp. Baik, sekian untuk video kali ini, Om. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Terima kasih juga buat yang udah support channel ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata di dalam video ini ya. Sehat selalu untuk semuanya. Salam Milan Gamestone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.